guys, selamat datang di channel Sampurna Hobi. Jadikan hobimu sempurna. Nama aku Cynthia. Hari ini kita mau unboxing yang ada di sini. Ini Iron Man Mark 85 dari Hot Toys. Dan ini yang skala 1:6. Ini dari yang movie-nya Avengers Endgame. Nah, bahannya ini PVC sama diecast. Jadi langsung aja kita buka ya. Oke, jadi ini udah aku keluarin isinya. Jadi dia tuh datangnya di dalam box yang hard box gini. Ini cukup bagus sih, maksudnya dia ada detailnya. Ini tuh teksturnya beda ya sama ini. Di sini kita bisa lihat studio yang bikin, namanya, terus ini detail belakangnya. Kalau mau lihat, dalamnya itu box styrofoam. Di sini ada namanya Mark 85. Di sampingnya ini dia ada detail arc reactor-nya yang biasanya di jantungnya si Tony Stark itu. Di sini juga ada detail-detail emboss-nya gitu ya. Nah, langsung aja kita lihat isinya. Dia masih dalam plastik semua. Jadi ada badannya ya pastinya. Ini kepalanya kita dapat dua, yang kepalanya Tony Stark sama yang ada topengnya itu. Di sini tangannya ada ini kan yang dapat sama ininya yang sekalian. Terus kita dapat dua lagi, dua pasang. Plus tangan yang gauntlet yang buat Infinity Stone-nya itu. So, langsung aja kita rakit ya. Nah, jadi ini udah aku keluarin Iron Man-nya. Bisa dilihat ini warnanya benar-benar persis sama yang di movie ya. Ini detailnya yang aku suka. Mereka tuh benar-benar detail dan mereka bikinnya kayak joints-nya tuh banyak gitu loh. Jadi bisa bergeraknya, range-nya gede nih. Kayak bisa benar-benar sampai atas gitu. Kakinya juga bisa kalian tekuk. Gitu. Jadi bisa dimodelinnya tuh banyak gerakannya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh tadi udah dapet baterai karena dia bisa nyala. Terus ini udah kita pasang baterainya. Nah, ini coba ya, kasih lihat. Jadi ini kan bisa dilepas nih. Terus di sini ada switch. Tinggal nyalain. Nyala matanya. Sama samping-sampingnya. Jadi nggak cuma satu bagian doang ya, di belakang juga ada yang bisa nyala tuh. Detailnya banyak, jadi keren banget. Nih, kita dapat tadi baterainya di sini. Terus saya dapat alatnya juga, soalnya ini kan harus dicongkel-congkel gitu ya. Ada susah kalau enggak. Ini belakangnya bisa dibuka buat switch yang lain. Nah, ini kalau dinyalain, ini arc reactor-nya bisa nyala. Sama sampingnya juga tuh. Di belakang. Keren ya. Nah, yang istimewanya lagi kita tuh juga dapat ini. Ini tuh yang lightning refocuser-nya yang dia pakai pas lawan Thanos. Ini nanti bisa dipasang, nanti aku tunjukin juga. Terus ada stand-nya juga. Ini nanti jadi bisa kita posein ya, dia kayak lagi terbang lah atau lagi apa. Soalnya kan kita dapat ini juga kan, tangannya itu ada yang mode yang dia lagi terbang itu loh. Yang gini, yang bisa keluar sesuatu. Terus kepalanya. Sama ini sambungannya kalau mau kita ganti kepalanya. Tuh. Nah, sekarang aku mau coba posein ya. Tapi sebelum itu mau dipasang dulu ininya. Biar lebih keren pakai alat yang tadi. Nah. Udah gampang sih pasangnya ini kalau mau lihat detailnya ya tuh. Langsung coba kita taruh di stand. Jadi ini buat ngejepit dia nih. Taruh kayak gini. Nah, udah kayak gini. Tinggal terserah kita deh mau kita ganti nih tangannya. Atau
kepalanya, pokoknya kan kayak tadi aku bilang ya, dia tuh banyak banget detail-detailnya. Jadi kalau kita gerakin nih, kayak kalau gerakin kakinya tuh bisa ada yang gerak juga ininya, depan belakangnya. Jadi pastinya seru banget sih kalau buat kita pose-posein sendiri. Jadi ini yang tangan yang bisa dimasukin Infinity Stone-nya itu nih. Ini ada detailnya ya. Terus dia juga semua tuh joinnya banyak nih, jadi bisa kita posein aneh-aneh juga nih kayak gini kalau mau. Nah ini kan tadi mau ganti tangan ya, udah aku copotin tangannya. Sekalian coba tadi mau ganti kepalanya juga. Tadi udah minta tolong sama abang-abang kameramennya, soalnya ini cukup keras sih, jujur aja agak susah ngegantinya. Ini juga barusan kita coba copotin ininya, jadi ini bisa dicopot dalamnya kayak gini. Tuh, untuk kepalanya ya, menurut aku dibilang mirip banget sama si RDJ sih enggak, cuman detailnya udah bagus lah, udah keren banget. Ini kita coba pasang tangannya yang gauntlet. Tangannya bisa nyala juga ternyata tuh. Nih. Yang bagian Infinity Stone-nya tuh nyala tuh, lihat deh. Nyalanya juga sesuai warna Infinity Stone ya, jadi ada warna-warninya tuh. Ini keren sih detail ininya. Lupa mention, kita juga bakal dapat ini. Jadi cara-cara ngerakitnya biar nggak salah-salah. Udah deh, tinggal dipose-posein. Nah, jadi gimana guys? Jadi untuk harga 6 juta kita bisa dapat figur ini. Menurut kalian worth it nggak sih? Jadi 6 juta itu kita dapat si kepalanya 2. Terus tangannya yang tadi aku mention ada 2 pasang, plus sama yang udah datang ini yang ngepal. Sama ya inilah, maksudnya bisa dinyala-nyalain gitu ya detail-detailnya ini. Kalau menurut aku worth it sih, soalnya keren gitu. Detailnya mereka bikinnya bener-bener bagus, buat dipajang juga bakal enak dilihat gitu. Oke, jadi sampai sini aja review dan unboxing dari Mark 85 ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan follow juga Instagramnya sampurna_hobby buat lihat koleksi yang lainnya. Aku Cynthia, bye-bye!